Kami dari Lintas Pamulang mempunyai niat ingin membuat televisi yang mungkin tidak jauh dengan televisi pendidikan yang kita harapkan. Ini kita masukkan untuk pengembangan pembelajaran di kita, menyikapi situasi saat ini dan mungkin nanti akan perkembangan yang akan datang. Nah, salah satu tujuan utama adalah pendirian televisi pendidikan di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya dengan nama SJTV atau Sasmita Jaya TV adalah dalam upaya penguatan proses pembelajaran yang selama ini telah berjalan, terutama sekarang di masa COVID-19 ini 100% dilakukan secara daring. Tapi saya yakin ke depan, walaupun COVID akan segera hilang, mudah-mudahan, walaupun belum ada yang tahu kapan itu akan hilang, maka proses pembelajaran jarak jauh itu dengan memanfaatkan teknologi akan terus berjalan. Apalagi Mas Menteri berulang kali memberikan sinyal bahwa pemanfaatan teknologi tidak bisa dihindari dalam konteks pembelajaran, baik dalam suasana COVID maupun dalam suasana normal. Dan itulah juga salah satu kehadiran Pusdatin yang dulu namanya Pustekom, ini adalah dalam upaya penguatan pembelajaran. Nah, kami dari Unpad di bawah naungan Sasmita Jaya juga memberikan layanan lebih baik kepada para mahasiswa. Kami berharap setelah adanya pelatihan ini, tim SJTV memiliki kompetensi terutama dalam bagian broadcasting. Karena tim dari kami, tim SJTV ini sebelumnya belum pernah berpengalaman dalam pengelolaan broadcasting. Jadi kami harap setelah adanya pelatihan ini, tim kami lebih berkompeten dan tentunya bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa di bawah naungan Sasmita Jaya Group dan juga bisa memfasilitasi dalam media pembelajaran yang inovatif, yang murah dan juga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.